di stasiun Tuntang. Nah ini sebenarnya tempat yang bisa kita pakai untuk pariwisata. Cuma nanti ya, nunggu COVID dulu. Yuk kita naik. Oke, naik satu-satu, semuanya antri. Kita coba atur betul-betul sangat strict, sangat terbatas, sehingga tempat duduknya kita bagi seat satu per satu. Peserta sudah banyak yang terbiasa mengikuti jalur utama dan kita sudah ikut beberapa kali. Kita cari suasana lain, apa pariwisata, biar orang tahu pernah nggak naik kereta uap, pernah nggak naik gerbong yang terbuka dengan suasana yang terasa betul dinginnya, bisa melihat gunung yang sangat menarik begini. Cuma maaf ya, lagi pandemi, jadi harus ketat betul. Ternyata seluruh kayunya adalah kayu jati. Oh, jadi ukurannya di situ ya? Begitu ukuran, kasih lagi gitu. Oke, okay. Seluruhnya mas ya?